Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya mandi Jumat itu hanyalah sunnah, hadis Samurah tadi. Ya, Nabi mengatakan man tawaddu'a lil Jum'ah fa biha wa ni'mat. Siapa yang berwudu itu sudah sangat baik. Tapi kalau mandi itu lebih utama. Jelas? Nah. Kemudian sekalipun hukum asalnya mandi Jumat itu sunnah, bisa berubah menjadi wajib. Kapan itu? Kalau kondisi badan bau ketek, bau badan, karena habis kerja bakti atau kerja pagi hari mau hadir Jumat, dia biasanya kalau keringat sedikit bau badannya. Loh, kalau yang seperti ini dia wajib mandi. Kenapa? Karena nggak boleh mengganggu kaum muslimin. Meninggalkan gangguan itu hukumnya apa? Wajib. Menimbulkan gangguan haram. Meninggalkan yang haram wajib. Gitu ya. Adziyatul muslimin haramun, mengganggu kaum muslimin itu hukumnya haram. Dalilnya surat Al-Ahzab ayat 58. Sedangkan ada kaidah ma la yatimmu tarkul muharram illa bihi fahuwa wajibun. Suatu perkara yang tidak sempurna ditinggalkan perkara haram tersebut kecuali dengannya, maka perkara itu wajib. Artinya apa? Tidak bisa sempurna meninggalkan gangguan kaum muslimin kecuali dengan mandi, maka mandi menjadi wajib baginya. Jelas? Nah, yang wajib itu yang begitu. Tapi kalau dia nggak mandi juga nggak bau badannya, ya. Kemudian dia ingin menghadiri salat Jumat, cukup dengan berwudu, ya sah saja salat Jumatnya, ya. Nah, hadza shirathun mustaqim.